Vaksin bagi masyarakat umum dilakukan bersamaan dengan vaksin mandiri yang akan dilakukan oleh sejumlah perusahaan di Indonesia. Vaksin akan dilakukan pada bulan Maret mendatang dengan menggunakan skema skala prioritas hingga membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Yang pasti Maret ya, kita akan memulai, dan Maret juga mungkin sudah ada vaksin mandiri. Jadi bagi perusahaan-perusahaan ya yang punya kemampuan, ya tentu kita berharap mereka melakukan vaksin mandiri ya, supaya meringankan beban pemerintah. Bagi yang mampu gitu ya. Ya, bagi perusahaan. Dan saya kira perusahaan mau ya.